Saya ingat tengok, saya tengok orang besar aja semua balik menggantar peluh. Tapi badan saya masa tu tak gemuk, saya kurus. Saya tapi saya berminat masa rentang peluru adalah teknik dia. Ha, saya jatuh hati kat rentang peluru adalah dengan teknik dia. Bukan semua orang boleh balik jauh. Pengalaman saya yang bagi saya, pengalaman di London adalah bagi saya itu adalah satu experience untuk saya tahu bagaimana saya punya lawan-lawan daripada negara mana kuat dan dari manakah yang bakal saya akan berlawan untuk mas seterusnya. Kasih sayang dia terhadap keluarga, dia telah menampakkan dia seorang yang sangat bertanggungjawab kepada keluarga dia. Dia memberi segala kasih sayang kepada ibu bapa dia, adik-beradik dia dan semua saudara mara dan kaum kerabat dia. Sebelum tu masa pukul 4:50 pagi. First balingan dia kami tengok dia dah pecah rekod. Dah kami pun dalam keadaan selesa tapi dengan dua lagi dia punya pencabar daripada Greece dan Australia. Kami tengok balingan kedua dah gagal. Balingan ketiga, keempat. Lepas tu balingan lima dia pecah rekod kedua. Dia rekod kedua balingan dia. Bila Greece berbaling untuk balingan terakhir, dia tengok Greece tak boleh pecut. So balingan keenam dia tak nak buat apa lah. Dia pun dia tak nak ambil balingan. So kami masa sebab lah tengok abang ni menang kan. Dan kami pun kami tengok pun ngalir mata nangis. Nampak tengok orang kita menang yang berbalik pingat emas dan pecah rekod dunia. Sebagai ikon ke apa itu dia. Viat berjanji akan membawa pulang hadiah pingat emas sempena hari jadi bapanya. Sayu mendengar impian dan cita-cita Ziad, namun jauh di sudut hati bapanya, Ziad mampu lakukan yang terbaik. Inilah hadiah saya untuk kalian semua. Doakan untuk kami di Paralimpik. Terima kasih. Itulah kata-kata Ziad sebelum dia beraksi. Dia luar biasa. Syabas buat Muhammad Latif Romli, Muhammad Ridwan Muhammad Fauzi dan Muhammad Ziad Zulkifli. Ternyata anda luar biasa.
7 September 2016 membuka tirai Temasha Sukan Paralimpik 2016 yang melibatkan 4,300 atlet pelayanan upaya yang datang dari 161 buah negara. Dalam peringkat akhir, Iyasah seakan sudah pasti akan merangkul Gangsa. Namun, nasib tidak menyebelahi Iyasah. Pingat itu terlepas dengan tindakan pelari Poland dan pemegang rekod dunia Barbara Neuwiesel yang merebahkan diri di garisan penamat. Iyasah menjalani latihan di bawah seliaan suaminya merangkap jurulatih Muhammad Hafiz ketika di Johor, dan selepas itu Iyasah dimasukkan ke pusat latihan berpusat Majlis Sukan Negara. Iyasah menjalani rutin latihan yang telah diprogramkan untuknya. Kebun ke apa ke, biarlah tak dia. Nanti Kak Cik besok akan berjaya. Terlahir tu okey. Dia tak ada sakit apa. Dah umur dia 6 tahun tu dia kena demam panas. Kena demam panas tu dia jadi lambat semua. Dia lambat pergi masuk sekolah, dia lambat belajar. Cikgu Saimi ni dah didik dia, bagi dia lama-lama, makin-makin lama dia tak boleh belajar, tak, macam dia tak minat nak belajar, Cikgu Suami didik dia, hantar dia sukan. Lepas tu dia masuk sekolah khas. Masuk sekolah khas, dah lama boleh baca sikit-sikit. Dia boleh baca sikit-sikit. Lepas tu Cikgu Suami tu didik dia, ngaji Quran, boleh sikit. Tu baru dia bawa bidang sukan. Saya memang, Aisyah tu dulu kan, saya duduk kat kebun sana, pakai pelita, Orang cakap dengan Aisyah tu, Kau orang kebun, cakap. Dia balik, dia menangis. Bila saya cakap gitu kan, memang susah, adik-beradik ramai. Makan pun kicap dengan kimilis masa tu. Bubur kicap, bubur cili, makan. Pakai pelita. Kalau cerita kisah lama, memang saya menangis kan. Sedih, anak ramai. Kalau orang tengok balik, dia balik sekolah, dia menangis. Kau orang dalam kebun. Biarkan, orang cakap orang kebun, saya cakap. Nanti satu hari kau berjaya, saya cakap. Apa cikgu tanya? Kenapa menang? Makan cu ubi, mak hari-hari kita kan. Memang ada cakap macam tu. Itulah saya tak sangka bila kita tengok dia berjaya kan. Sana masa umur dia 12 tahun, jadi dia pergi sekolah-sekolah, pergi bawa ke sekolah seluruh Malaysia lah. Pergi Pahang, Kedah, Perak kan. Lepas tu, bila dia masuk je, sukan, lepas tu sukan para Olimpik Malaysia punya 2006. Di situlah dia, saya nampak dia boleh berjaya. Jadi saya nampak dia, kata nampaklah kita nampak pada apa segi bakat dia kan, bakat dia yang untuk boleh bersukan dan boleh mewakili Malaysia lah. Saya banggalah anak saya boleh maju sampai ke situ. Pertemuan pertama saya dengan Siti Noriasa, masa tu kami sama-sama bersukan, sukan para game KL09 pada tahun 2009. Itu first time saya
saya bertemu dengan Aisyah lah. Hubungan saya terhadap Siti sebagai seorang suami, saya menyokong dia sepenuh atas apa kerjaya yang dilakukan, dan apa sebagai seorang coach, saya apa membantu beliau dari segi apa teknik latihan dan juga program latihan yang dibagi oleh apa jurulatih dari apa Majlis Sukan Negara. Dan apa di sini di Johor, saya melatih beliau di stadium apa UTM ni, dan melihat beliau bagaimana beliau apa menjalani apa latihan secara khusus dan intensif untuk apa melayakkan diri beliau ke Paralimpik Rio. Sebelum dia beraksi di sukan apa Paralimpik Rio, harapan saya untuk beliau adalah sekurang-kurangnya beliau memperbaiki masa yang apa dia capai sebelum ni di sukan World Championship di Doha, Qatar. Dia melayakkan apa diri ke peringkat akhir sukan apa Paralimpik Rio, saya apa merasakan apa beliau membuat masa yang terbaik masa saringan tempoh hari, dan juga apa masa yang beliau lakukan itu adalah pencapaian yang paling baik untuk beliau pada tahun ini. Iyasah telah mendapat pendidikan awal dan mengikuti program pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram. Di peringkat sekolah, bakatnya mula dikesan. Beliau banyak memasuki pertandingan mewakili sekolah sehingga namanya menjadi bualan di kalangan guru dan pelajar-pelajar sekolah. Setiap hari bekerja, Puan Zatiah Omar akan keluar menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Tiram dengan menaiki motosikal. Beliau telah berkhidmat sejak 2 tahun yang lalu di sekolah tersebut. Itu yang makcik sedih masa dia ingat kot, makcik ingat dia menang dekat Rio tu kan. Makcik rasa dia menangis, saya pun lagi sebab rasa saya, dan dia lagi sedih kan. Ingat kita, dia dapat nombor 3 kan. Tak boleh tahan lah rasa. Dia training kalau apa ni, Encik tengok dia training tu, muntah-muntah hijau, bulan puasa pun training. Naik bukit ni lah, pergi kat ATM, balik muntah, lembik apa, balik angkat gym lagi. Angkat berat, suami dia latih dia, memang dia cakap, kau nak berjaya ke tak berjaya? Turun bukit tu, naik bukit, lepas malam tu sampai dia dah lembik pun, training lagi dalam rumah angkat gym. So, debaran tu memang kami terasa juga debaran tu. Macam, sebelum mulakan game tu dan masa game tu memang debaran tu memang kuat. So macam kita orang nak cakap debaran tu memang nervous, memang macam kita orang pula excited main lari. So masa pagi tu kita orang semua sanggup tak tidur. Sanggup tak tidur nak tengok apa dia punya apa ni, aksi dia dalam acara kat Rio kan. So saya melalui headset saja, dan selepas masa game ni dah mula, so kita orang kat keluarga apa ni, satu keluarga ni boleh apa ni, memang percaya kakak saya ni Aisyah ni dia boleh sumbangkan pingat lah kepada negara. Tapi malang tak bau kan, rezeki tu kita ni hanya merancang, ya Allah yang menentukan. So memang masa tu kita macam apa, excited bila penamat tu menyatakan kan, masa sebelum keputusan cakap apa ni keluar yang Poland tu nombor 3, saya dengan family saya bagi tahu dah, mak kacik nombor 3. Selepas result tu keluar apa ni, dan pengadil dah apa dah bagi kata putus, masa itulah dia cakap akak saya nombor apa ni, nombor 4. Kira macam tak dia apa ni, dia punya terjatuh tu sikap atlet yang kat Poland tu boleh diterima lah pada pengadil. Tengok
Debaran terasa tatkala menanti aksi Iyasah. Ternyata keluarga Iyasah sangat kecewa dengan keputusan pertandingan tersebut. Namun, jauh di sudut hati mereka, sangat berbangga di atas pencapaian Siti Nur Iyasah. Mungkin nasib tidak menyebelahinya. Ramai yang tidak berpuas hati di atas kemenangan pelari polen tersebut. Namun, nasib menyebelahinya. Ketua Jurulatih Olahraga, Arjaganaden, telah mengemukakan bantahan tetapi ditolak oleh juri pertandingan. Keputusan tersebut terpaksa melalui foto finish dan akhirnya pingat gangsa berada dalam genggaman pelari polen tersebut. Olimpik dia buat apa yang dicapai 58, mungkin dapat seluar tergangsa. Tapi dia mendahului dah, dia nampak budak tu satu langkah belakang. Dia pandang sendiri, nampak tu budak. Kami pun jangan dia, tapi budak tu lompat. Dia pengalaman, dia World Cup champion. Dia acara tu dia pemegang rekod dunia. Dia melompat dan torso dia tak sampai dulu. Saya sebagai jurulatih, saya turun ke padang, tanya soalan dan pertengkaran berlaku saya dengan pegawai teknik. Undang-undang baru 19.2 IAF rule, dia ikut masa Olimpik pun ada orang buat. Dia tak kisah kaki belakang tapi torso sampai dulu. Dalam undang-undang buku ditunjuk torso sampai dulu. Tapi undang-undang dulu dia kena dari cross, walaupun torso dengan himas cross dan lain. Tapi sekarang walaupun kaki dia atas lain, belakang tak sampai pun, tapi torso dia dari segi kita kalah. Bila saya dah kesaringan, saya tengok masa saya 58.97 tu macam tak percaya. Lepas habis saringan tu, saya yakin saya final. Saya yakin, saya tanam pada diri saya, saya nak bawa balik sesuatu untuk family. Orang kata kejutan untuk family saya sebab pada setahun tu saya langsung tak tunjukkan performance saya yang baik. Jadi bila saya nampak saya boleh buat 58.97 tu kira final tu saya boleh. Saya lagi boleh. Bila dah tiba hari ke final saya kuranglah. Kurang rasa gugup. Kata keyakinan tu lagi banyaklah sebelum ke saringan. Jadi saya dah cuba habiskan larian saya. Lepas tu saya dah tengok masa saya 58.55 tu saya rasa bangga sangat sebab dalam masa satu hari tu saya boleh turunkan lagi masa saya. Saya boleh buat personal best lagi. Tapi saya tak jangkalah yang pelari dari Poland merebahkan diri tu. Bagi saya nak terima tu agak susah lah sebab hari yang final tu hari penting bagi saya lah. Tapi bila pihak penganjur buat keputusan macam itu, saya terima. Saya terima terima lapang yang dah ada. Saya terimalah. Tapi orang kata memori tu takkan lupalah. Sebab bagi saya, saya seumur hidup saya pertama kali, tak semua orang akan dapat peluang yang saya dapat. Tapi rezeki masing-masing. Kepulangan Iyasah disambut gembira seluruh ahli keluarga. Kopi es tu dah. Dah pergi dulu. Pengulas pun cakap larian yang baik. Tapi awak dah cuba yang terbaik kan? Jadi macam Siti Nur Iyasah, kuatkan semangatmu. Syabas dan selamat maju jaya. Majlis Kenduri Doa Selamat
diadakan bagi menyambut kepulangan wirawati Paralimpik negara ini. Atlet Paralimpik berusia 23 tahun ini melakukan di luar jangkaan dalam acara lompat jauh dalam aksi di Rio. Ikut padu dia dah sebab apa yang saya nak dia dah dapat kan. Itu memang tak tahu nak cakap lah, punya sedih bangga dengan kejayaan dia kan. Dia memang tak perasan, macam biasa sekolah dia. Darjah 1, masuk 7 tahun, darjah 2, 8 tahun. Masuk darjah 3, pahak sekolah. Suruh dia hantar surat pada keluarga sekitar lah. Suruh bawa jumpa doktor pakar dekat Melaka, dekat ICRO. Jadi saya bawa jumpa doktor pakar. Doktor pakar kata dia sihat. Tapi cikgu beritahu dia kata dia kuat mengaduk. Memang sensitif betul dia ni. Dahsyat dia mengaduk dia tu. Masa tu saya tengah motong getah malam dalam pukul 10 malam. Mana pemberita telefon, ada orang telefon saya. Dia kata ni Siti, ayah Siti Nurhadiah. Saya kata, ya, saya kata. Dia kata, pakcik tahu tak anak pakcik dapat gangsa? Saya kata, tak tahu. Habis dia tanya, apa peranan pakcik, dia kata. Saya kata, memang terlalu gembira lah sebagai anak tu. Tapi saya kata dengan dia, mana saya gembira, Julatih lebih gembira. Pasal Julatih sebagai bapa ibu dia. Sebelum ini, Radiah sekadar meraih pingat perak dalam sukan para Asia. Radiah sememangnya amat mencintai bidang sukan sejak di bangku sekolah rendah lagi. Untuk Johor punya wakil. And then saya masuk acara dalam 100, yang pernah saya masuk 100 meter, 200, lompat jauh, 400, 800, 1005. Lompat tinggi pun saya pernah masuk. Lompat kijang pun kadang-kadang je. Tu lah training. And then dia makin lama makin kurang kan dia punya acara. So saya fokus yang ada lah di Paralimpiknya game. So saya dah injured. Koyak di belakang and then di sini ada tempat. So training macam biasa, buat treatment juga lepas habis tu, buat treatment juga and then masih lagi masuk gel kat kaki, kat lutut. So masa di Paralimpik pun masih sakit, tapi saya tak fikir sangat sakit tu. Makan ubat and then training macam biasa, buat treatment juga. Betul, bila dah masuk dalam gelanggang tu tak fikir sakit, memang lompat je. Saya fokus and then lompat, push dah. Memang masa dah game tu memang tak ada rasa sakit, tak ada rasa apa. Memang tak boleh fikir dah. Cuma dia fikir fokus je. Yang dia orang okay, 4 orang. So, memang nama 4 orang dah keluar. So tak apalah, relax lah dulu kan. Stay juga training, maintain juga training. Lepas tu balik daripada Paralimpik di Sarawak. And then coach suruh stay dulu di KL and then training. Bila sampai sana, coach kata nama dapat pergi Rio. Tapi saya tak pasti lagi.
Dah seminggu nak pergi tu baru saya confirm betul kan. Baru dapat pergi gitu. Betul kan confirm betul-betul? Okey. Baru bagi tahu mak. Aku boleh buat. Kenapa orang buat kita tak boleh buat kan? Ya mesti lah fokus, kena berusaha lebih, kena yakin, kena positif. Fikiran kita kena positif. Kalau ada masalah ke benda kan, tolak tapi. Yang penting fokus. Itu je. Ingat pasal mak ayah, coach semua, tu semangat dia orang. So saya bawa ke sanalah. Untuk ni dengan Malaysia punya semangat pun saya bawa sana. Dapat nombor 3 and then saya target saya dapat buat personal best 5.20 personal best dan saya pecahkan untuk rekod Asia saya sendiri lah. Nah, memang saya fokus habis kat situ lah. Yang penting saya dapat pingat tu je. Dan pecahkan rekod saya di ni. Lepas tu gantikan SEA Games saya yang masa di Singapura. Event Radiah tu baru berlangsung, saya tak dapat secara live lah. Tapi kawan-kawan dan atlet yang berada di sana, dia hantar video lah. Jadi saya rasa banggalah dan terkejutlah bila dapat gangsa. Sepatutnya kalau ikut atas kertas memang rakan dia lah yang dapat. Tapi tak kisahlah, tapi alhamdulillah lah. Dan sebelum pertandingan pun saya selalu mesej dengan Coach Amri, bagi dia semangat apa semualah. Pasal Coach Amri pun tahu masalah dia dan saya selalu kalau pergi MSN jumpa Coach Amri, masalah dia ni bad mood lah.